السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inilah presentasi bahan ajar digital animasi drawing untuk pelajaran bahasa Inggris atau English Lesson. Saya Wiwi Idayati dari SMPN Negeri 2 Candi, Sidoarjo. Marilah kita saksikan contoh teks describing people atau mendeskripsikan orang. Dalam mendeskripsikan orang, ada ketentuan yaitu paragraf pertama adalah identification, yaitu mengidentifikasi orang yang kita deskripsikan. Misalnya, contoh ini saya mendeskripsikan tentang Nina. Gambar yang tertera di dalam teks ini yaitu seorang gadis yang bernama Nina. Kemudian untuk paragraf berikutnya merupakan description atau deskripsi tentang Nina. Dalam mendeskripsikan, kita bisa menggunakan kata sifat atau adjektif atau warna, warna atau sifatnya misalnya yang beautiful misalnya, atau yang lain misalnya panjangnya blue, pink, white, atau rambutnya black dengan penjelasan long and black, atau misalnya long hair. Kemudian bajunya, blouse-nya berwarna pink, pink blouse. Kemudian roknya adalah warna biru atau blue skirt. Dan penjelasan lainnya yang berkaitan dengan orang yang kita deskripsikan.